Alright guys, good morning semua. Good morning ke good afternoon, good evening. Tak kisahlah time bila anda tengok video ni. Tapi bagi saya adalah good morning. So hari ni saya nak makan breakfast. Agak heavy sikit sebab saya akan buat aktiviti yang lasak untuk hari ni. So hari ni saya order daripada Bulldog Resto, daripada Chef J. Saya menggunakan Grab sahaja sebab kedai dia agak jauh daripada villa yang saya stay. Tapi macam biasa, dia ada promo. So, tanpa buang masa, kita tengok apa menu yang ada ni. First kali adalah nasi goreng. Saya request nasi goreng yang agak pedas. Telur mata kerbau ataupun telur mata sapi, yang kata orang sini. Dan ini pula bebek goreng. Bebek goreng ni dia bagi quarter. Ada tahu dan tempe serta sambal dia sekali. Dan ni saya tak pasti air apa. Nampak macam air santan dan air pandan di bawahnya. Packaging ni agak nice. Memang standard untuk sini. Juga kotak dan ada logo Bulldog Resto. Ada nombor telefon dia dan dia punya nama untuk Grab, iaitu Bulldog Chef J, yang anda boleh check jika anda datang ke Bali ni. Especially jika anda stay di Ubud. Sebab dia berdekatan dekat area-area Ubud ni. Untuk bebek goreng ni, dia sekalikan dengan nasi putih. Keropok untuk nasi goreng ni. Jadi tanpa buang masa, jom kita test dulu apa rasa dia. Alright, so first kali kita akan try dia punya nasi goreng. Bau dia pun nice. Bau dia agak pedas sikit, saya boleh nampak dia punya cili-cili dia. Memang menarik. So, dia tak bagi cutlery ataupun sudu garpu ini sekalipun, kita gunakan tangan. Tangan saya dah cuci, mari kita dig in. So, apa yang saya lihat dalam nasi goreng ni, dia ada sejenis daging. Saya tak tahu ayam ke daging apa ke. Tapi yang penting ni halal lah. Dan dia ada sayur kobis. Kita try dulu. Dia rasa ada pedas sikit. And then dia punya kicap dia pun just nice. Interesting. Rasa dia agak berbeza sikit berbanding nasi goreng yang saya pernah try sebelum-sebelum ni. Dia ada rasa unik dia. Bumbu dia nice. Bumbu dia okey atau rempah dia. And then dia tak kedekut dari segi lauk. Macam ni dia ada bagi ayam. Dia ada bagi daging. Mana tadi daging ni? So ni ayam lagi. Dia macam salami ke pepperoni punya tapi versi ayam. Untuk portion sebesar ni, saya estimate boleh share 2 orang lah. Jika anda order lauk yang banyak macam saya order bebek dan nasi goreng ni, boleh kongsi at least 2 orang. Nasi dia pun tak terlalu keras and then tak terlalu lembik. Kadang-kadang bila masak nasi goreng kan, kalau pergi kedai makan, dia ada rasa keras-keras je kan. Tapi yang ni, dia masak just nice sahaja. Nasi sebuti-sebuti lagi. Tak terlalu pedas. And then bawang pun ada rasa cukup. Dia sote memang terbaik lah. And then telur dia macam biasa lah. Kalau saya memang datang ke Indonesia, saya akan wajib order nasi goreng. Tak kisah dekat mana sekalipun, nasi goreng tu memang antara yang terbaik lah. Sebab kalau nasi putih saja kita boleh masak sendiri dekat rumah. Tapi kalau nasi goreng, setiap tempat tu rasa dia berlainan. Dia ada rasa keunikan dia sendiri. Even dekat warung, restoran, even dekat rumah sendiri pun, memang akan rasa beza dia. Dia bukan tak sedap, tapi unik. Dan ni, dia punya bahan dia memang dia tak guna instant lah. Macam selalu saya, kalau saya pergi dekat warung ke apa, dia akan guna nasi goreng instant dan dia masak. Tapi kalau yang macam nasi goreng ni, dia tak pakai. Rasa dia memang semula jadi. Not bad, not bad. Alright, so next adalah dia punya bebek goreng. Dari segi saiz memang besar.
memang puas lah kalau nak makan. Kalau saya masih boleh makan sendiri aje. Tapi untuk orang sini yang sekuarter ni boleh makan at least 2 orang. Plus dia bagi tempe, sambal dia dan dia punya tahu dia. Eh, terbalik, yang ni tempe, yang ni tahu. So tanpa buang masa, jom kita try dulu makan dia punya bebek ataupun itik, itik goreng. Saya bite yang bahagian tulang dia, rasa memang crispy. Dia punya rasa rempah dia tu, saya tak tahu rempah apa dia pakai, tapi memang flavor lah. Dan bau itik tak terasa sangat bau dia, sebab kadang-kadang bila orang masak dia ada bau macam hamis sikit. Tapi untuk yang ni memang nice. Ini bahagian tulang dia. Saya tak try sambal dia sebab saya tahu rasa sambal dia pedas. Memang sesuai makan dengan itik ni. And then next adalah tahu dia. Tahu dia saya tengok lembut, texture dia, dia tak terlalu overcook. And then mungkin luaran dia masak dengan telur sekali. Rasa dia punya tahu dia memang pure. Macam cheese lah saya tengok dalam dia. Memang padat. And then next adalah dia punya tempe. Dia agak kurang gula sikit. Kurang gula pula, kurang garam. Tapi tempe dia memang berasa, rasa asli tempe. Saya try makan isi itik pula. Tapi tadi makan tulang aja kan. Oh, pecut. Okay. Rasa itik dia memang unik sikit. Dia tak ada bau, rasa dia agak chewy. Tapi best bila kita kunyah tu. Chewy dia pun tak terlalu sangat even kita makan. Rasa dia seakan-akan dengan ayam kampung. Tapi ni versi itik lah. So kalau anda memang datang ke Bali ke, ataupun datang even ke mana-mana Indonesia, anda wajib try dia punya itik, bebek dia. And then order nasi goreng dia, anda boleh rasa experience dia sendiri. Memang berbeza. Memang best. Saya makan sedikit-sedikit saja sebab nak test dulu. Tapi the moment habis video ni memang bedah lah. Ni saya try makan dia punya tulang dia. Tengok crunchy tak. Macam keropok dah. Api dia masak ni memang kuat. Dia boleh masak sampai tulang jadi crispy. Memang nice. Nice. Okay, so kita cuci sikit dengan nasi goreng. Untuk last kali, kita minum air dia. Mungkin rasa bawah ni macam apple. Saya rasa flavor apple. And then atas dia santan lah. Interesting. Rasa air dia macam kita minum selepi yang tutti frutti tu. Dia tak terlalu manis sebab saya tak kacau habis. Rasa creamy dia. Memang best. Especially kalau anda makan dengan dia sambal dia. Sambal dia memang agak pedas sedikit. Cuci pula dengan air manis memang terbaik. So itu je lah review saya untuk hari ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Kita jumpa untuk next episode. So kalau anda datang ke sini, try Bulldog Resto by Chef J. Anda boleh pergi kedai dia ataupun order melalui Grab sahaja. Sebab Grab harga dia agak murah sikit dekat sini.
saya pun tak ada kenderaan untuk pergi ke kedai dia. Better order Grab, dia hantar ke kedai apa, ke saya punya villa. Boleh makan dekat sini saja. Okay, so jumpa lagi. Bye bye.